timnas Indonesia Tom Hai akhirnya menemukan pelabuhan baru. Ia resmi bergabung ke klub Paradise Almere City FC pada Jumat 13 September 2024 dengan status bebas transfer. Tom Hai memilih menekan kontrak dengan Almere City FC jauh setelah bursa transfer musim panas 2024 ditutup. Ia diikat kontrak hingga musim panas tahun depan dan yang mimpi Nash Breda untuk memboyong Tom Hai akhirnya pupus sudah. Keputusan Hai ini diambil beberapa hari setelah memperkuat timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong memainkan Hai dalam dua laga beruntun melawan Arab Saudi dan Australia. Tom Hai mengatakan alasan memilih melabuhkan diri ke Almere City FC ketimbang klub-klub lain adalah karena faktor kecocokan proposal yang diajukan Almere City dengan kondisi personalnya. Dirinya akan melakukan segalanya musim ini untuk mempertahankan Almere City di Eredivisie. Direktur teknik Almere City Johan Hasma berharap Hai bisa membantu klub lolos dari jerat degradasi akhir musim. Menurutnya Hai adalah tipe pemain yang memiliki pemilihan lengkap yang selama ini mereka cari untuk bertahan di Eredivisie musim ini. Seperti diketahui, Tom Hai sempat lama berstatus bebas transfer. Kontraknya bersama SC Heerenveen telah berakhir pada Juli 2024 dan beberapa klub baik itu dari Eredivisie maupun luar Belanda terus dikait-kaitkan. The Professor itu awalnya diisukan bakal bergabung dengan Oxford United. Sheffield Wednesday, sebelumnya Tom Hai juga sempat masuk radar raksasa Kroasia Dinamo Zagreb. Tim UTV mengabarkan.